Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Seharian ini aktivitasnya padat banget. Jadi ini aku baru santai ya. Ini aku mau nunjukin si Sasa sama si Tom udah berteman. Nih teman-teman, udah berteman mereka. Kakinya sama-sama hilang. Jadi Sasa ini betina, si Tom ini jantan. Sabar ya, kasihan banget aku. Berteman ya. Nih, masih bisa dia mandi, si Tom tuh lagi mandi. Sasa. Nih, si Tom tuh ngeliatin si Sasa terus. Tuh. Saling lihat-lihatan. Kalau Sasa lincah, teman-teman. Kalau lari juga kencang banget. Sasa. Sasa. Nah kalau si Tom ini, dia juga lagi belajar jalan teman-teman. Tuh, bisa tuh dia loncat. Kesian ya, mereka gak punya kaki, maksudnya kehilangan kakinya. Dan besok datang lagi kucing seperti serupa teman-teman, warnanya juga sama kayak Sas. Tadi aku dikirimin videonya, masih di jalan ya, di jalanan dia ketabrak. Nanti aku minta tolong amanin dulu, besok pagi baru dikirim karena kebetulan hari ini aku padat banget tadi ya, karena kan kita cari biaya juga ya buat nanti ngerawatnya, kerja sampingan. Ini besok juga butuh perawatan lama karena itu pasti akan diamputasi juga ya, dihilangin sisa-sisanya, akan dioperasi juga. Ya mudah-mudahan doain aja besok pagi, nanti kita seperti biasa ya, minta tolong dikirim pakai ojek karena tempatnya lumayan jauh di Jakarta sana. Ya kalau kita di sini cuma bisa berusaha lah ya, mereka yang sembuh ya alhamdulillah. Ada juga sebagian yang memang gak ketolong ya, karena yang kita ambil dari jalanan itu kan ya memang udah sakit-sakit parah ya. Sasa, Tom, si Sasa tuh baik juga, dia dia gak suka berantem. Nah ini berteman sama si Mai. Si Mai tidur, digangguin sama dia. Dia yang dibuang orang di jalanan itu. Wah, sini. Habis main dia. Ya kalau habis maghrib mereka kayak gini. Pada santai. Momo nih lagi tidur. Nih bocil-bocil sebagian masih main. Chat plus banget. Jadi besok doain ya, mudah-mudahan lancar. Kita ada rencana ngambil kucing satu lagi yang tadi, yang itu bekas ketabrak ya. Kakinya yang depan hilang, tangan atau kaki lah nyebutnya ya. Jadi rencana besok pagi untuk saat ini udah diamanin sama orang yang aku minta tolong di sana lah, amanin dulu, kasih makan dulu. Karena kalau malam juga ini klinik tutup ya, dokternya nggak ada. Makanya besok pagi aku minta tolong dikirim. Nanti kita seperti biasa langsung bawa ke dokter. Ya udah teman-teman, sampai sini dulu ya. Ini cuma update aja kondisi si Tom sama si Sasa udah berteman mereka, sama-sama ketabrak.
Ya, dan kita terus mudah-mudahan kucing-kucing yang di sini pada sehat, pada banyak rezekinya ya. Supaya ada makanan terus di rumah ini. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, dan semoga ke depan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong. Aku Andi Pras undur diri, salam cat lovers. Ditunggu ya video besok.